Kemudian Munisir melaporkan kami dari pos pengamanan Stasiun Kroya. Pada hari ini Kamis tanggal 26 Desember 2019, untuk situasi sampai saat ini dalam keadaan aman terkendali. Jumlah penumpang yang naik pada hari ini kurang lebih 1.100 orang penumpang, dan yang turun diperkirakan kurang lebih 1.218 penumpang. Demikian kami laporkan dari Stasiun Kroya. Selamat pagi.